Hai semuanya, selamat datang di Aisyah Twins Channel. Untuk video kali ini, Aisyah Twins mau membuat agar-agar percik coklat Milo. Yuk, tonton terus videonya ya. Bahan yang pertama, masukkan 3 gram bubuk agar-agar warna coklat. Kemudian tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Masukkan juga 1 saset kental manis rasa coklat. Untuk memperkuat rasa coklatnya, di sini saya tambahkan perisa coklat secukupnya. Lalu masukkan air putih sebanyak 100 ml. Kemudian ini kita masak dengan menggunakan api kecil sampai mendidih. Ini sudah selesai, sekarang kita sisihkan. Dan ini sudah saya siapkan loyang berukuran 20x20. Kemudian adonan coklat tadi kita siramkan seperti ini, menyerupai bercak-bercak. Nah, ini sudah selesai, sekarang kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita akan membuat adonan pudingnya. Untuk adonan coklatnya masih ada, ini saya gunakan. Lalu masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 10 gram bubuk agar-agar plain. Masukkan juga bubuk Milo sebanyak 110 gram. Dan tambahkan 1 liter susu cair full cream. Kemudian aduk-aduk sebentar. Sekarang ini akan kita masak di atas kompor dengan menggunakan api sedang. Dan tetap kita aduk-aduk seperti ini. Jika sudah mulai mau mendidih, sekarang kita akan tambahkan larutan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Aduk-aduk lagi ya sampai mendidih. Jika sudah mendidih, tunggu sampai uapnya hilang. Jika uapnya sudah hilang, sekarang akan kita tuangkan adonan agar-agarnya ke dalam loyang. Tuangkan secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Jika sudah selesai, diamkan sampai dingin, lalu bisa kalian masukkan ke dalam lemari es kurang lebih 2-3 jam. Dan ini dia, pudingnya sudah mengeras dan sudah ngeset. Sekarang akan kita keluarkan dari loyang. Wah, cantik sekali ya motifnya. Yuk dipotong-potong pudingnya. Ini saya potong persegi dan akan saya masukkan ke dalam mika. Cantik sekali motifnya. Ini dia mikanya, mika persegi. Kita masukkan potongan pudingnya. Ini cocok sekali buat ide jualan kalian maupun buat hantaran. Kita kasih stiker seperti ini untuk mempercantik kemasannya. Yuk kita coba pudingnya. Pudingnya lembut sekali, teksturnya benar-benar lembut. Dan rasanya benar-benar nyoklat dan enak. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya.